Assalamualaikum. Okey, kali ni aku nak cerita tentang jenis potongan stiker yang biasa ramai customer tanya. So, tonton video ni sampai habis. Kembali kita di channel Menteri Printing. Bersama saya Naim Tani. Menteri Printing membantu usahawan, terutamanya usahawan produk makanan dan minuman. Kita bantu untuk buat stiker label produk yang berkualiti, berbaloi dan cepat. Bagi yang baru belum subscribe, subscribe channel ni sekarang, kerana kita akan share lebih banyak tentang tips dan inspirasi dan juga update terkini daripada Menteri Printing. Ada banyak kami menerima pertanyaan daripada customer. Dia tanya, stiker dekat Menteri Printing ni potong macam mana? Adakah potong skeping? Macam skeping-skeping ataupun potong majalah bentuk sheet? Dia kata majalah tu satu helai. Kat sini, saya akan cerita tentang apa beza stiker skeping-skeping ataupun banyak dalam sini. So, okay, first dari segi kesenangan kegunaan. Untuk stiker yang saiz kecil, kami akan suggest buat dalam bentuk satu sheet. Tapi kalau stiker yang besar, nak buat dalam satu pieces ni pun boleh. Okey, apa kelebihan dia? Kalau saiz kecil, kita kena nak cabut ia lebih susah berbanding kita nak cabut yang ni. Yang ni lebih mudah kalau kecil. Dia sangat mudah. Tapi kalau besar, yang ni tak ada isu. Kita nak cabut, dia mudah. Tapi kalau kecil, katalah kita ada produk 1,000, kita kena buat satu-satu. Kalau yang ni mudah, memang mudah nak cabut. Yang pertama. Okey, yang kedua, dari segi harga, apa beza dia? Kebiasaannya kalau untuk buat per pieces, dari segi harga, kalau besar potong satu-satu macam ni, dia lebih murah. Kalau besar, kalau kecil, dia yang ni lebih murah. Okey, itu beza dia dari segi harga. Dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Kalau ni dia kata panggil cut to size. Biasa kalau untuk sticker label, kita akan datangkan dalam bentuk sheet ataupun roll. Kalau nak buat dalam ni, biasa kalau untuk sticker label, kita tak suggest, cost akan jadi mahal. Melainkan biasa kalau buat untuk stiker outdoor. Stiker outdoor biasa customer nak buat untuk stiker kereta, dia perlukan bagi kepada selain skeping-skeping setiap orang. Biasa baru kita akan potong die cut. Dipanggil die cut lah. Lupa nak beritahu. Dipanggil kiss cut dan die cut. Ni kiss cut dipotong, hanya potong kepada stiker sahaja. Base dia tak potong. Kalau die cut, dia potong mati tu, potong habis. Tu adalah jenis potongan. So, yang mana yang lebih baik adalah bergantung kepada korang punya produk. Boleh compare, nanti boleh tanya dekat bahagian sale tu, tanya dia yang mana lebih mudah, yang mana lebih murah. Boleh tanya, tak ada masalah. So, bagi yang belum subscribe, subscribe, dan kita juga ada sediakan channel Telegram Menteri Printing Tribe. So, join di link kat bawah. Join sekarang, dan siapa yang nak buat stiker, boleh contact kita orang di Menteri Printing. Assalamualaikum dan salam sejahtera.